Hai teman-teman, welcome back to my channel Dapur Retno. Hari Minggu ini apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Nah, kesempatan ini aku akan memasak tumis buncis telur yang sangat sederhana. Cara masaknya, bahannya juga sederhana, tapi enak rasanya. Yuk, langsung saja. Inilah tumis buncis telur. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan: buncis telur, bawang putih, cabai merah, jahe, kaldu bubuk, garam, dan minyak goreng secukupnya. Pertama-tama kita akan potong buncis terlebih dahulu. Kita potong-potong seperti ini ya, atau sesuai dengan selera kalian. Kemudian kita potong bumbunya, bawang merah, jahe, dan juga cabai. Selanjutnya kita tumis bawang putih dan jahe hingga harum. Selanjutnya kita masukkan telur satu persatu dan diacak-acak atau diarik-arik, diorak-arik ya teman-teman. Masukkan cabai merah dan aduk-aduk. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Aduk kembali hingga merata. Nah, terakhir kita masukkan buncis, aduk rata, dan jangan lupa untuk koreksi rasanya ya. Thank you.
itu tadi cara memasak tumis buncis telur yang sangat sederhana, sangat mudah, dan rasanya luar biasa enak. Dan sudah pasti sehat. Nah gitu ya teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. And don't forget to give me like, subscribe, comment, share, and press the bell to get notification. And see you on my next video. Bye-bye.